Banjir yang melanda 7 desa di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Aceh semakin parah setelah Sungai Kerung Tripa meluap dan curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut. Aktivitas warga di wilayah itu terganggu. Perumahan penduduk terendam dan akses jalan utama menuju Kota Mulaboh tidak bisa dilalui kendaraan kecil. Perangkat desa dan aparat keamanan setempat masih berupaya menangani situasi sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah. Desa Ujongkrung menjadi wilayah terdampak terparah dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 60 cm. Menurut Danpos Ramil Kecamatan Tripa Makmur Kodim 0116 Nagan Raya, Pelda Putu Bisma, pihaknya dan BPBD menggunakan perahu untuk mengevakuasi warga di wilayah yang sulit dilalui kendaraan roda 2 dan mobil kecil. Nah, dari perintah dari Komandan Kodim 0116 Nagan Raya, kami selaku Danpos beserta Babinsa, BPBD melaksanakan perbantuan untuk membantu masyarakat dari ujung sana ke ujung sana yang tidak bisa melewati jalan. Kita bantu dengan perahu yang ada seperti di depan kita ini. Nah, untuk ketinggian air sementara ini kurang lebih 50 sampai 60 cm ketinggian. Sedangkan rumah yang tergenang banjir ini kurang lebih dari beberapa desa ada sekitar 138 rumah yang terendam banjir. Beberapa warga telah mengungsi ke masjid dan musala di sekitar rumah mereka karena cuaca yang masih mendung dan diperkirakan akan memperparah kondisi banjir. Akses transportasi dari arah Tripa Makmur menuju Kota Mulaboh hanya bisa dilewati kendaraan roda 6. Warga diimbau agar tetap waspada karena debit air diprediksi bisa kembali naik. Saat ini Danpos Ramil Tripa Makmur bersama sejumlah anggota terus melakukan pemantauan dan mendata kerugian warga. Tim Liputan Aceh Video.